Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di Dapur Lezat Kakak Isal. Hari ini kita akan membuat varian kue kering lagi, teman-teman. Hari ini kita akan membuat kue kipas atau yang sering disebut kue semprong, atau ada juga yang dinamai sapit gulung ya, teman-teman. Nah, ini sama aja, ini dia kuenya. Ini kita langsung dari penjual kue, teman-teman, yang laris manis, banyak banget orderannya, teman-teman, apalagi di hari raya Idul Fitri ya. Nah, ini teman-teman, apa sih rahasianya? Ini kuenya banyak banget di order karena rasanya yang sangat enak, banyak disukai. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai dengan selesai ya. Dan sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dulu teman-teman, karena nggak ada ruginya, siapa tahu menu yang kita bagikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan selamat menyaksikan videonya. Nah, di dalam satu wadah campurkan 1 kg tepung terigu, 1/2 kg tepung beras, 3 saset vanili, secukupnya garam, 1 kg gula pasir. Ini kita akan aduk dengan santan kental sekitaran 1700 ml ya teman-teman. Ini santannya dari 5 butir kelapa, jadi harus benar-benar kental. Setelah semua bahan tercampur, sekarang kita pecahkan 3 butir telur ke dalam adonan. Nah, ini tujuannya biar krenyes kayak gitu, teman-teman, biar lebih crunchy kayak gitu ya. Jadi lebih enak pokoknya. Ini 3 butir telur utuh ya, teman-teman. Jadi semua aja telurnya, kemudian dicampurkan lagi. Campurkan sampai adonannya ini merata ya teman-teman, tercampur merata, tercampur yang bagus kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk santannya ini dimasukkan bertahap ya teman-teman, pelan-pelan sambil diadon, jadi santannya itu terus masuk perlahan ya, jadi jangan dituang semua. Oke, ini dalam membuat kue kipas ini santannya memang harus benar-benar kental teman-teman, tujuannya selain rasanya yang enak dan gurih, dia juga tidak lengket di cetakan kalau santannya itu bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini udah siap kita adon pakai tangan. Ini untuk memastikan bahwa tepungnya itu nggak ada yang bergerindil. Nah, kita saring seperti ini ke dalam wadah yang lain teman-teman. Ini adalah tahap terakhir. Nah, jadi ini caranya supaya adonannya itu licin, lembut, dan tepungnya nggak ada yang bergerindil.
kita aduk-aduk, jadi kita masukkan ke dalam wadah yang lain sedikit demi sedikit. Nah, supaya lebih rapi kayak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi adonannya diambil sedikit demi sedikit. Nah, ini untuk loyangnya terlebih dahulu harus dipanaskan supaya tidak lengket adonan kuenya pada loyang. Nah, jadi ini loyangnya nggak usah ditaruh-taruh minyak ya, teman-teman. Karena kalau misalnya adonannya itu takarannya udah pas, santannya bagus, dia memang akan lepas dengan sendirinya di loyangnya. Jadi nggak perlu ragu lengket atau semacamnya ya. Nah, ini dipanasin terlebih dahulu loyangnya. Nah, kalau udah, masukkan 1 sendok makan aja adonannya. Kemudian langsung kita panggang di kompor. Jangan lupa dicek teman-teman supaya tidak mudah gosong, karena ini kan adonannya sangat tipis ya, jadi sangat mudah gosong. Nah, ini digulung pakai tangan, digulungnya di saat panas, masih panas ya teman-teman, supaya dia tergulung rapi kayak gitu. Jadi harus cepet-cepet ini teman-teman gulungnya, jadi supaya dia itu tergulung rapi kayak gitu, tergulung dengan baik teman-teman. Nah, ini kue ini teman-teman, kue semprong atau kue sapit ini, dia jadinya banyak banget karena kita cuma sedikit adonan yang kita masukkan ke dalam cetakannya. Nah, jadi cepet-cepet harus digulung. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Jadi sangat gampang, mudah, tapi membosankan. Nah, inilah teman-teman cara membuat kue semprong atau kue kipas ya teman-teman. Nah, jadi sangat gampang. Buat teman-teman yang mau coba, silahkan coba, semoga berhasil buatnya. Ini teman-teman rasanya gurih karena santannya itu kentalya teman-teman. Harus memang kental. Ini 1,5 kg tepung aja santannya sampai 5 butir kelapa. Jadi santannya itu memang kental banget. Jadi rasanya enak banget teman-teman. Nah, ini teman-teman udah matang. Jadi walaupun proses pembuatannya itu lama teman-teman, tapi ini hasilnya memuaskan sekali ya. Jadi ini rasanya ya Allah teman-teman, benar-benar enggak 100% kalian enggak nyesel kalau coba resepnya ya. Nah, inilah teman-teman resep kue sapit atau kue semprong. Nah, kalau aku bilangnya kue kipas teman-teman, jadi beda-beda ya. Nah, ini teman-teman rasanya memang enak, jadi nggak bakal nyesel kalau teman-teman coba. Jadi buat teman-teman selamat mencoba, jangan takut untuk mencoba karena ini resepnya benar-benar langsung dari pedagang kue kipasnya langsung ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman selamat mencoba, semoga suka dan semoga berhasil ya teman-teman. Sekian video hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa juga nonton video-video yang lain di Dapur Lezat Kakak Isal ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.